oh, sudah jelas kayak ini baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebentar saya siapkan buat presensinya terlebih dahulu ya baik selamat pagi semuanya ini kita sudah memasuki tahun baru ya, 2023 ya. Ini di minggu pertama dan kebetulan di kampus kita tidak ada hari libur ya. Hari libur menjelang Natal dan Tahun Baru ya. Jadi kita masih lanjut ya, melanjutkan perkuliahan kita ya. Dan ini kita sudah memasuki minggu, kalau oh tidak salah minggu 13 atau 12 sih. Ya. Beberapa pertemuan lagi kita uh, melakukan presentasi ya, presentasi tugas besarnya. Ya. Lalu kemudian uas sih. Ya. Jadi memang tinggal beberapa minggu lagi. Ya. Ini hari ini cuma dua orang yang hadir. Ya. Yang lain apakah ada berhalangan atau bagaimana? Ya? ada informasi Rio dan Erlan Oh oke. Okay. Bentar ini ada noise kayaknya. Soalnya mic-nya naik turun terus. <tuh> Tapi suara saya sudah jelas sih. Ya? jelas, Pak. Oke, baik. Berarti yang hadir cuma Erlan dan juga Rio, ya? Hmm. Baik, saya langsung share slide-nya saja, ya. sudah terlihat selain saya? Sudah, Pak. Ya, baik. Baik, pada pertemuan ini kita memasuki pertemuan 12 ya. nah, pertemuan 12 ini kita akan membahas mengenai link queue yang menggunakan SQL object. Nah, ini sebelum memasuki ke pokok bahasannya, ini saya menjelas uh, mengulas kembali ya, penjelasan tentang Linky. Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai Linky dan juga SQL-nya. Ya. Dan sebetulnya memang di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah pernah saya bahas sih. Ya. Cuman ini lebih difokuskan ke Linky dan SQL-nya. Ya nah untuk mengingat kembali jadi Linq itu merupakan singkatan ya singkatan dari language integrated query ya jadi Linq ini memang dibuat uh, oleh Microsoft sendiri jadi berupa suatu sintaks query ya nah sintaks query ini yang berupa Linq ini bisa digunakan atau dimanfaatkan ke bahasa pemrograman C# dan juga VB.NET nih. Jadi kalau teman-teman pakai Visual Studio itu ada pilihannya ya biasanya. Ya. Ada pilihannya bisa menggunakan VB VB.NET ya terutama atau C#. Nah, cuman kalau VB.NET kalau Visual Basic memang agak berbeda ya bahasa penulisan bahasanya ya. Kalau si Sharp, kalau teman-teman pernah pakai Java, itu mungkin sudah familiar nih, ya, karena memang sangat mirip sekali antara c Sharp dan juga Java ya, sama-sama uh, berorientasi objek ya. Nah, link UI ini dia digunakan untuk menyimpan ya, baik menyimpan maupun mengambil, ya, mengambil data. Nah, datanya sendiri bisa dari atau bisa berasal dari berbagai uh, sumber data. Nah, sumber datanya itu bisa dari koleksi objek, bisa dari SQL Server database, dari XML, dari Microsoft Access, dari Excel, dari web service dan sebagainya. Jadi bisa digunakan untuk uh, menyimpan dan mengambil data ya dari berbagai tipe uh, sumbernya, sumber datanya. Nah ini kelebihan dari LinkUI. Nah, link queue sendiri ini uh, tadi ya, jadi bisa mengambil dari atau melakukan query dari berbagai tipe sumber data. Nah, baik dari objeknya, nah objeknya ini berarti dia merupakan link queue uh, yang berhasil menggunakan objek ini. Jadi menggunakan ob, koleksi objek. Nah, kalau dari dataset berarti, Link, menggunakan koneksi link queue ke dataset. Dataset sendiri sudah pernah kita bahas nih ya, cara penggunaannya. Ya. Jadi di dari Visual Studio sendiri sudah menyediakan ya, menyediakan suatu kumpulan data yang dibentuk dari dataset pada dataset sendiri nanti dibungkus lagi. Ya. Jadi bisa dari berbagai data nih. Ya. <tuh> Lalu bisa juga datanya itu diambil dari dokumen XML. Nih. Ya. Ini menggunakan fungsinya itu link queue to XML. Ya. Dan juga yang dari minggu kemarin kita bahas, bisa juga link queue itu dikoneksikan menggunakan entitas. Nih. Ya. Lalu SQL database. Nah, SQL database sendiri ini bermacam-macam ya. Dari ada SQL Server, SQL, dan macam-macam ya dan yang sudah bisa terkoneksikan dengan mudah dari Visual Studio ini, teman-teman bisa memanfaatkan SQL Server. Bisa dari SQL Server maupun SQL Server yang expressing. Kalau teman-teman menggunakan yang versi gratisnya. Dan juga berbagai sumber data lainnya. Nah ini menggunakan eQuerable untuk mengonversi datanya ini. Nah, ini merupakan kegunaan dari LINQ. Nah, keunggulannya sendiri dari LINQ ini dia bisa uh, ada fitur yang namanya itu syntax highlighting nih. Jadi, teman-teman sudah sangat, bisa dikatakan sudah sangat mudah ya ketika melakukan penerapan link queue ini karena sudah ada fitur syntax highlighting ini dan juga berikutnya yang mempermudah juga ketika membangun suatu aplikasi tentunya butuh yang namanya debugging nih. Jadi dengan adanya link queue ini sangat memudahkan nih ya. ketika karena ketika membuat suatu software uh, bisa dikatakan hampir 99,99 persen ,99 ya software itu pasti ada bugnya ya karena uh, tidak ada software yang sempurna ya. pasti ada yang terlewat biasanya ya. karena karena itu ada suatu uh, tugas ya tugas yang namanya QA ya quality assurance ya jadi yang menjamin kalau si software itu sudah tidak ada bug dan juga sudah sesuai ya dengan permintaan dari kliennya nah di link dengan menerapkan link queue ini sudah support juga ya dengan uh, adanya debugging ini ya di visual studio cukup mudah ya dilakukan debugging ini lalu selanjutnya di sini dia uh, extensible nih ya. jadi bisa menggunakan uh, data source atau sumber data yang tipenya baru ya jadi sangat memungkinkan Lalu selanjutnya juga kelebihan dari LinkQ ini sudah menyediakan uh, suatu kemampuan jadi melakukan penggabungan ya dari berbagai macam sumber dalam satu query. Jadi ini sangat dimungkinkan ya menggunakan LinkQ ini. Lalu selanjutnya. Kemudahan untuk melakukan transformasi, jadi sangat mudah ketika berbagai sumber data yang kita pakai menggunakan link queue ini sangat mudah ya dilakukan transformasinya. Jadi seperti melakukan transformasi pada data SQL, ya, data SQL ke data XML, jadi sangat mudah. <tuh> jadi ini merupakan kelebihan-kelebihan ya kalau menggunakan link queue. Nah, selanjutnya kalau kita bahas kembali ini mengulas kembali ya. Jadi link queue ini memiliki yang namanya operator ya. Jadi ada beberapa ekspresi yang tujuh itu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah operatornya sendiri seperti seperti untuk melakukan filtering lalu untuk melakukan Uh, filtering itu berarti melakukan suatu kondisi ya. Jadi yang diambil di disaring dulu ya. Dan juga selanjutnya fungsi lainnya itu melakukan sorting atau pengurutan. Lalu melakukan projection atau proyeksi, lalu melakukan agregasi dan lain-lainnya. Nah, ini lengkapnya seperti ini ya. Jadi bisa melakukan operasi Filtering jadi yani seperti kondisi-kondisi tertentu. Lalu, ada, thank uh, you juga support grouping, ya, melakukan pengelompokan, lalu melakukan penggabungan, ya, concatenation, lalu melakukan uh, pengurutan atau sorting, join, dan juga equality, ya, atau uh, kemiripan ini merupakan operator-operator yang disupport dari link nya Dan lalu selain itu support juga untuk melakukan agregasi, agregasi atau penggabungan ya, penggabungan jumlah. Lalu ada juga operasi untuk kuantifikasi. Ini ada beberapa lagi yang hadir. Zulfa dan juga Regai. Sebentar, saya absensi terlebih Belum ada lagi yang hadir ya? Yang baru, baru Rega dan juga Zulfa ya? kalau Grassberg ada info, soalnya udah sudah lama juga ini, beliau tidak hadir. Ada yang tahu infonya Grassberg? Sudah lama tidak hadir. <tuh> yang lain, selain Rio, ada yang tahu infonya? terakhir masuk di kelas saya pertemuan 6. Pertemuan 6 itu berarti udah berapa November ya kalau nggak salah. <tuh> kalau di kelas lain Grasberg uh, hadir juga atau tidak hadir ya? yang sekelas sama Grasberg untuk perkuliahan yang lain. yang lain tidak ada keterangan yang lain nih seperti Adit lalu Kartika Reza Baik kita lanjut ya ke materi. Kita lanjut ke materi kembali ya. Jadi ada ada banyak ya operator-operator yang disupport oleh Linky ini. Jadi memang sebelumnya kita sudah bahas juga ya mengenai operator-operator yang disupport oleh Linky ini. Lalu selanjutnya untuk Uh, Linkview sintaksnya, queue ya. nah, link sintaks sendiri, sebetulnya ada tiga, ya: ada query syntax, meta sintaks. Cuman, memang pada dasarnya ini ada dua tipe, ya, yang ya. ada dua tipe utama, ya, cuman memang ada yang tipenya dia mix karena gabungan. Nah, sintaksnya sendiri di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas juga, yaitu ada query sintaks dan juga meta sintaks. Nah, untuk query syntax ini dia uh, mirip ya, mirip dengan SQL ya, query SQL ya. Coba saya bentar lalu query sintaks ini dia didefinisikan pada bahasa c -shaped. dan query sintaks ini biasanya dimulai dengan dengan sintaks from dan bisa diakhiri dengan select maupun group by jadi biasanya diawali dengan from from clause untuk query sintaks ini jangan from sendiri kalau teman-teman sudah belajar database ya Pelayanan database ini merupakan sintaks dari SQL. Ya. Baik itu from, select dan juga grupa ini dia sudah uh, define function nih dari bahasa SQL-nya sendiri. Ya. Jadi memang sudah mirip sekali ya dengan bahasa SQL ya, untuk query sintaks ini. Nah, ini jadi bisa menggunakan berbagai tipe variabel. Ya nah ini bisa dari uh, didefinisikan menggunakan var. ya kalau var ini dia untuk menampung ya menampung hasilnya nah kalau untuk operator-operatornya dia itu bisa menggunakan filtering join join grouping sorting dan operator-operator lain yang sudah uh, kita sebutkan tadi nah ini merupakan contohnya ya contoh dari penerapan query syntax. Jadi di sini contohnya dibuat suatu list. Jadi bisa dilihat nih di sini ada suatu list. Nah ini didefinisikan. Ini nama variabelnya string list dan ini merupakan suatu lebih dari satu ya lebih dari satu listnya dan list ini bertipe string. Nah ini karena si siap sendiri menggunakan OOP ya, Object Oriented Programming, jadi dia harus di ini di, di, dibuatkan objek baru ya. Jadi di menggunakan new dan di sini contohnya ya, contoh dari koleksi stringnya ya ada C# Sharp tutorial, CB.NET tutorial dan lain-lain. Lalu untuk melakukan link queue-nya, link queue query syntax bisa menggunakan ini. Jadi dari string list ini bisa bisa menggunakan link queue, link queue yang query syntax. Jadi bisa diterapkan dari list ini. <tuh> nah ini contohnya ini diawali dengan from nih from lalu di sini uh, variabelnya variabel untuk operator nih untuk uh, mohon maaf bukan operator ini parameternya parameternya didefinisikan s nanti s ini dipakai dipakai di uh, suatu kondisi dan juga nanti di select nih jadi s ini dari uh, string list nya jadi ini merupakan suatu uh, variabel parameternya ya. nanti dipakai di fungsi-fungsi di bawahnya. Ya. Jadi di sini ada juga suatu kondisi ya. Jadi ini merupakan kondisi-kondisi filtering dan di sini menggunakan konten sih. Ya. Jadi yang ada tutorials ini akan diambil ya. dan ini di ya. select ya. Selectnya S ya. Berarti yang di select semuanya data yang ada di sini dan nah, ini ditampung di uh, variabel baru ya. variabel result. Ini cukup mudah ya untuk penggunaan query syntax apalagi kalau teman-teman sudah biasa ya sudah biasa menggunakan SQL ya. sintaks SQL. Jadi memang sudah uh, sangat mirip sekali. Ya. Lalu di sini penjelasannya ya. Jadi tadi ini merupakan penampungnya ya, penampung dari resultnya, dari hasilnya, dan di sini variable, ya, variable range-nya. Jadi ini dibuatkan kondisi baru. Jadi ini memang mirip dengan uh, istilahnya itu uh, looping ya. Looping cuman kalau uh, di tipe yang for each itu dia kan sudah memakai ini. Jadi ini mirip ya. Dan str list ini merupakan sequence ya. Jadi bisa tipenya in enumerable atau equatable collection nih. Ya. Nah, di sini baru operatornya. Ya. Jadi di sini ada operator dari query sintaksnya menggunakan where dan juga select. Nah, setelah where ini merupakan suatu Ekspresi kondisional ya. Nah di sini kita menggunakan konten sih. Nah ini untuk menampilkan datanya ya. Menggunakan select. Nah ini merupakan selanjutnya ya. Fitur selanjutnya bisa menggunakan metode sintaks. Nah metode sintaks ini kita menggunakan lambda ya sebagai operator ini kurang 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 Oke jadi untuk metasintaks ini kita menggunakan lambda ya lambda itu merupakan suatu kondisi ya kondisi yang nanti dimasukkan di suatu metodenya ya jadi untuk variable yang bertipe implicit ini menggunakan var juga ya sama dengan yang query sintaks tadi ya. ini contohnya ya. Jadi di sini ada contohnya. Ini tipenya yang eh, yang list juga ya, sama untuk list juga. Nah bedanya di sini menggunakan metode sintaks yang sudah pernah kita bahas juga ya. Jadi di sini ada metode sintaksnya. Kalau metode sintaks bedanya dia pakai titik. Ya. Jadi memanggil metode lainnya atau fungsi lainnya. Nah ini di dalam Uh, fungsinya ini kan ada uh, operator ya atau suatu parameter ya parameter tertentu nah ini merupakan lambda ya lambdanya ya jadi ini merupakan uh, parameter dari lambdanya nah ini bebas ya teman-teman bisa menggunakan bisa manfaatkan ya baik yang query syntax maupun yang Metode sintaks ini, jadi memang tergantung preferensi teman-teman nih. -teman ya. Jadi kalau sudah biasa memakai yang uh, mirip SQL, jadi sudah biasa melakukan query ya, buat SQL ini bisa pakai yang query syntax. Nah, cuman kalau pengen lebih simple, bisa menggunakan yang metode sintaks sih ini contohnya jadi ini makanya disebut juga sebagai metode tambahan nih ya. atau tambahannya karena menggunakan dot ini dan dot ini kan bisa di, ditambah lagi ya. di dot lagi di sini nanti dot lagi bisa juga ya jadi makanya disebut juga sebagai metode tambahan ya atau extension method nih ya. nah di parameter sini parameter masukannya sendiri ini merupakan ekspresi lambda ya nah ini menurut dan struktur dari uh, metode sintaks sih, ya. link you metode sintaks. <tuh> nah untuk tipe-tipe operator filteringnya ya. Jadi filtering operator filtering itu merupakan suatu operasi, ya. operasi untuk uh, melimitasi ya atau uh, membatasi ya, membatasi suatu hasil tertentu ya. Jadi hanya elemen-elemen yang memang dipilih ya, yang memenuhi kondisi kode tertentu. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini kan namanya where Nah, ini contohnya contohnya itu dia menggunakan query syntax. Di sini bisa teman-teman perhatikan menggunakan from. Ya. Di awalnya ya, diawali dengan from, lalu di sini ada tambahannya, ada filteringnya, ini menggunakan where. Di sini filteringnya dia uh, ada membatasi jumlah lengthnya ya. Dot length ini merupakan fungsi bawaan dari si si ya. Jadi yang ditampilkan yang hanya katanya itu sama dengan sama dengan tiga. Jadi persis 3 ya. Persis tiga nanti yang dikembalikan. Dan ini juga sudah sudah teman-teman ini ya sudah saya munculkan juga ya di kuis sih ya, kalau tidak salah kita baru sekali ya kuis sih ya. kuis yang pertama ya sama di UTS kalau tidak salah ada juga ya soal seperti ini Dan nah, di sini ini ya, jadi memang uh, yang di highlight di sini akan operator filtering menggunakan where-nya ya. Jadi ini uh, salah satu operator kan oleh Linky. Lalu selanjutnya grouping ya, operasi grouping ya. Jadi uh, operator ini dia itu menyimpan suatu data ya. Jadi menyimpan suatu data lalu dilakukan pengelompokan ya. Nah, pengelompokan ini dia memang ada suatu kondisi tertentu ya. Misalnya yang memang uh, ada kemiripan ya, kemiripan pada suatu atributnya. Nah, ini bisa menggunakan group by maupun to look up. Nah, ini contohnya menggunakan group by ya di sini ada grup ya. Nah kalau di sini contohnya dia uh, di grupnya itu nomornya dari nomor-nomor yang uh, genap ya. Ini kan dia melakukan operasi modulus ya. Jadi yang genap nanti ditampilkan. Jadi dia uh, untuk kodenya sendiri memang melakukan penampilan Uh, angka yang ganjil dan genap nih. Jadi ini contohnya ya, contoh dari operasi grouping menggunakan grup by. Lalu selanjutnya operasi concatenation nih. Jadi concatenation ini merupakan suatu uh, penggabungan nih penggabungan dari dua sequence yang beda, lalu dia itu digabungkan ya menjadi satu ya menjadi union nih ya, union operator ya. Tetapi memang uh, tidak uh, tidak menghilangkan duplikasi ya. Jadi memang dia itu hanya menggabungkan saja ya. Nah ini menggunakan concat ya. Dan ini sama juga ya sama dengan fitur yang ada pada SQL ya SQL juga ada di fitur concat ya cuman memang ada beberapa perbedaan ya perbedaan penulisan ya kayak biasanya di di MySQL itu kan kalau tidak salah concat juga ya cuman di SQL server atau di Oracle atau di PostgreSQL ini nanti ada beda penulisan ya cuman memang fungsinya sama ya untuk melakukan penggabungan Nah, kalau di link queue sendiri ini contohnya menggunakan atau sintaks ya, di sini digabungkan. Jadi dia itu menggabungkan ya, menggabungkan nama kucing dan juga ini nama anjing ya. Contohnya ya. Jadi menggabungkan dua atribut atau dua istilah di database itu dua field deh ya? pak dua kolom ya dua kolom yang berbeda ya. lalu selanjutnya operator untuk melakukan pengurutan untuk melakukan pengurutan ini dia itu bisa menggunakan order by maupun order by descending ya nah ini contohnya jadi contohnya di sini dia menggunakan order by ini sintaksnya seperti ini jadi mirip juga ya mirip menggunakan uh, SQL ya bahasa SQL dia juga dia sama order by cuma bedanya kalau di SQL dia di, uh, dipisah ya kalau MySQL ya. dan nanti bisa didefinisikan nih ya. ascending maupun descending as kalau di MySQL itu dia kalau ascending berarti ASC, kalau descending berarti discard jadi DSC. Nah kalau di sini order by ini berarti dia defaultnya merupakan uh, pengurutan naik ya dari kecil ke besar. Ya. Cuman kalau yang sebaliknya yang pengurutan menurun dia menggunakan descending ya. Di sini menggunakan order by descending ya. Kalau fungsi dari uh, link queue Visual Studio ya, atau link queue dari C Sharp -nya. Jadi fungsinya untuk melakukan pengurutan. Selanjutnya untuk equality ya. Equality ini melakukan komparasi ya, komparasi dari dua kalimat nih. Jadi dia itu untuk menyatakan kalau cocok atau tidak ya dari Uh, dua perbandingan tersebut nih. Nah, di sini contohnya ya. Ini menggunakan sequence equal. Ya. Jadi di sini contohnya antara patch 1 dan juga patch 2 ya di sini. Melakukan perbandingan dan ini kebalikannya dia berupa boolean dua nilai true atau false. Sih. Lalu selanjutnya kita masuk ke yang link queue ke objek dan juga koleksi. Ya. Jadi kita bahas juga sebelumnya kalau link queue ini dia bisa menggunakan berbagai tipe data ya. Nah, salah satunya yaitu objek dan juga koleksi. Nah, untuk link queue ke objek ini dia itu untuk melakukan pengambilan ya, baik pengambilan maupun penyimpanan data ke suatu objek. Jadi tentunya hal ini untuk melakukan penyederhanaan ya. Jadi tidak perlu lagi menulis suatu coding yang panjang nih. Jadi kita bisa menggunakan suatu koleksi objek. Nah ini kelebihan-kelebihannya ya dibandingkan kita menggunakan cara tradisional. Ya. Jadi tentunya lebih mudah ya lebih mudah dibaca ya. apalagi kalau kita bekerja dalam uh, dalam tim ya tentunya ini sangat penting ya agar bisa dibaca oleh orang lain nih atau teman-teman yang mungkin sudah aktif ya aktif di komunitas-komunitas komunitas open source ya, yang biasa uh, digit ya digit sendiri kan biasanya ada level nih ya, kalau misalnya Uh, tiap hari itu kita harus sih ya, push ke kode 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 orang nih ya. jadi kalau kalau satu hari aja terlewat kita tidak melakukan kontribusi tertentu biasanya levelnya turun ya level di GitHubnya ya nah ini tentunya uh, kode kita yang kita buat itu harus mudah dibaca ya mudah dimengerti ya, oleh orang <tuh> Lalu, selanjutnya tentunya sangat mudah, ya. Sangat mudah dilakukan filtering, lalu dia bisa uh, mensupport grouping. Lalu, selanjutnya juga bisa uh, dilakukan ordering, ya. Walaupun cara tradisional pun bisa, ya, menggunakan ordering, cuman dengan adanya atau dengan kita memanfaatkan link queue ini, kita bisa menggunakan ordering dengan. Uh, effort sedikit ya. Dan kodenya pun cukup singkat ya, cukup simpel ya. Nah ini contohnya ya, contoh link queue ke objek ya. <tuh> Jadi di sini merupakan contohnya. Jadi di sini ada objek tertentu kita bisa uh, melakukan atau manfaatkan link queue. <tuh> ini link nya jadi bisa menggunakan objek yang objek sendiri kita bisa manfaatkan bisa kita olah ya baik simpan maupun diolah ya ditampilkan nih, ya. menggunakan link view ini nah untuk menggunakan link teman-teman jangan lupa ya untuk menambah menggunakan library-nya ya. jadi system.linkview ya. Nah, ini merupakan contohnya. Ya. Jadi, di sini ada objek, koleksi objek. Koleksi objek ini merupakan array, ya, array, array string. Lalu, di sini ada query-nya, ya, query link you to object-nya. Ya. Nah, output-nya nanti contohnya seperti ini. Jadi, diolah nanti ya, dari si link ini. Jadi link queue itu tidak hanya untuk mengambil data ya, tapi juga bisa digunakan sebagai pengurutan ya, pengurutan dari berbagai input ya dan juga dilakukan modifikasi ya, modifikasinya bisa bermacam-macam. Jadi nanti dibuatkan suatu output baru ya. Jadi, bisa memanfaatkan suatu transformasi, ya, transformasi dari data sumbernya. Dan juga, di sini, untuk transformasi sendiri, kita bisa melakukan penggabungan, nih, penggabungan dari input-input lebih dari tipe output yang baru, ya. Dan juga, ini banyak juga, ya, kelebihan-kelebihan lain, nih seperti elemennya, dia elemennya itu bisa berbeda-beda ya, bisa lebih, ada yang satu, ada yang lebih dari satu. Lalu selanjutnya untuk outputnya pun dia bisa eh, terdiri dari berbagai jenis ya, jadi atau format ya. Jadi memang eh, cukup banyak ya, cukup banyak transformasi-transformasi yang kita bisa lakukan ya, dengan memanfaatkan link queue ini. Dan ini contohnya untuk melakukan apa gabungan ya, jadi di sini ada kelas student dan juga kelas teacher nih. Nanti dilakukan output nih itu menjadi satu output ya, satu output yang digabung. Nah ini contohnya. Lalu di sini juga datanya ya, data contoh dari studentnya dan ini data contoh dari teachernya dan di sini dilakukan penggabungan nih. Ini bisa kita lihat nih. Ada concat nih. Jadi di sini ada data student dan di sini dilakukan filtering ya dari city-nya ya. Dan ini di select-nya hanya class-nya saja ya. Dan juga dilakukan penggabungan di sini dari teachers-nya ini juga sama, jadi dilakukan suatu filtering dengan kondisi tertentu dan juga di sini untuk ditampilkannya atau diambilnya hanya yang lastnya saja ya, dot nih atribut lastnya. Jadi ketika ditampilkan ini akan menampilkan penggabungan ya, penggabungan dari dua sumber data yang berbeda ya, jadi di sini namanya ini people in Seattle ya, untuk ditampungnya. Jadi untuk menampilkan data students dan juga teachers yang tinggal di Seattle. Jadi outputnya ini hasilnya merupakan Omelchenko dan juga Bibi ya, untuk students dan juga teachersnya. Ini. ini juga merupakan contoh ya contoh satu atau lebih ya properti pada setiap elemennya ya. pada sequence dari sumbernya ya. jadi di sini contohnya diambil satu satu member ya satu member misal ini dari ada customers ya data customers dan di sini diambil atribut city-nya saja. Lalu di sini membuat suatu uh, elemen ya, elemen ini ditambahkan nih, ya. ditambahkan uh, yang tadinya hanya mengambil data nya ini dilakukan transformasi ya, dilakukan transformasi baru ya Dia mengambil name-nya juga ya, name dan juga city-nya. Dan ini bisa ya, bisa dilakukan nih. Ya. Nah, ini contoh lainnya. Contoh lain, nah ini ini ditambahkan nih, ya. ditambahkan suatu string format nih. Ya. Ada uh, dilakukan penambahan kata-kata uh, ya. Kata-kata ini area sama dengan nih. Ya. Area sama dengan ini nanti dilakukan perhitungan. Ini contoh yang lain. Dan juga ini juga bisa melakukan transformasi data ya. Yang tadinya baris dari SQL atau suatu file teks menjadi XML nih. Ini contohnya ya. Ini kita menggunakan X XElement X element ini mengembalikan suatu XML nih. Ya. Nah, untuk materi pada kali ini, teman-teman bisa baca lebih lanjut, ya lebih lanjut di sini dari website Microsoft-nya langsung, atau dari tutorial point dari Microsoft, ataupun dari Wikipedia. Sampai sini, ada yang ditanyakan? <tuh> ada yang baru hadir lagi, ya? Adit nih. Ini teman-teman masih punya waktu ya, masih punya waktu sekitar dua dua mingguan lagi ya, dua atau tiga minggu ya sebelum presentasi tugas besarnya ya. Jadi teman-teman manfaatkan ya untuk melakukan presentasi. Ya. Soalnya eh, dari tugas besar ini nanti menyambung juga ya, hasil dari tugas besar ini nanti menyambung atau digunakan juga untuk uasnya ya, uas teman-teman nih -teman ya. jadi teman-teman manfaatkan nih ya. kerjakan dengan maksimal ya untuk tugas besarnya ya. karena uh, menyambung juga dengan nilai Uasnya nanti Waalaikumsalam uh, kalau tidak salah di pertemuan 15 ya untuk uh, presentasi ini satu minggu sebelum Sebut sebetulnya kita sudah masuk di minggu 13 atau 12 ya saya agak agak lupa jadwalnya. Tiga belas hitungannya, karena satu hari kan kita uh, satu minggu ya, satu minggu saya kan ada yang tidak hadir. Ya. Cuman ini dihitungnya pertemuan tiga belas harusnya. Ya. nanti saya cek lagi ya di kalender akademiknya untuk uas ini nanti ada di eh, tanggal berapa ya jadi nanti menyesuaikan untuk presentasinya ya presentasi teman-teman untuk tugas besarnya ada kesulitan sudah sampai mana untuk tugas besarnya? Sudah mulai di ini, ya, dikerjakan, ya. Kalau bisa, minimal sudah 50% puluh persen, ya, baik uh, dari program, ya, karena memang uh, agar teman-teman tidak terburu-buru, ya, mengerjakannya. Ya. Silahkan, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, teman-teman bisa diskusi ya. Diskusi dengan kelompoknya ya. Untuk pengerjaannya maupun eh, pembagian tugasnya. Silahkan diskusikan dengan anggota kelompok masing-masing ya. Thank <sweak> you. ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan kembali? Kalau so, tidak ada, kita akhiri perkuliahan pada hari ini ya. Kita siap-siap untuk masuk ke kuliahan atau zoom berikutnya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.